Akuariumnya. Wih, ada akuarium. Iya. Nah, ini pasir selincanya ya. Ini, Kak. Iya. Sampai lupa menyapa teman-teman. Hai, teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, sekarang aku dan Kakak akan menghias akuarium. Jadi, Dania mau memelihara ikan. Kalian pasti penasaran kan hasilnya gimana? Pasti cantik lah. Sambil kita belajar menghias, kita pastinya akan mendapat banyak pelajaran hal baru. Iya, kita akan mengenal si hiu penjaga dan penyeimbang ekosistem laut. Dan memahami upaya mempertahankan populasi hiu yang terancam punah. Lalu kita juga akan memahami tanda baca, serta belajar mengamati data dan memahami konsep modus. Nah, karena itu, teman-teman jangan lupa menyiapkan alat tulisnya ya. Dan juga jangan lupa berdoa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Betul. Nah, sekarang Dani udah gak sabar nih untuk menghias akuariumnya. Ya udah, yuk kita mulai. Pertama-tama, kamu masukin dulu pasir selincanya ya. Oke. Tapi pelan-pelan. Nah, setelah itu kita masukkan pupuk cairnya dan karbon aktifnya. Oke. Ternyata tahu banyak ya soal menghias akuarium. Ya karena dulu kakek suka melihara ikan juga, jadi kakak bantu-bantu kakek. Oh iya, kakek suka melihara ikan juga ya? Kakek dulu melihara ikan arwana. Nah, ikan arwana itu biasa disebut ikan predator. Ih, serem. Iya, karena ikan arwana itu biasa disebut ikan karnivora. Nah, karnivora itu pemakan daging. Dulu kakak disuruhin kakek nyari makanan buat ikan arwana. Kayak ada cacing, cicak, terus juga jangkrik. Terus kalau misalkan kita taruh ikan kecil ke dalam akuarium, langsung dimakan sama ikannya. Ih, galak ya, kayak ikan hiu. Tapi kalau misalkan kita masukin tangan ke akuarium, bakal digigit gak? Bisa aja kamu. Kenapa harus pakai tanaman beneran, Kak? Kenapa nggak pakai tanaman plastik aja? Biar lucu.
Ya, karena tanamannya buat ikannya nyaman. Jadi kita harus bikin ekosistem yang baik. Kamu tahu kan ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah suatu sistem kehidupan yang terbentuk dari sistem timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, tanaman hidup di akuarium ini nantinya akan membantu menghasilkan banyak oksigen dan menyerap karbon dioksida pada siang hari untuk si ikan. Sementara itu, kotoran dari ikan akan menjadi nutrisi untuk tanaman ini. Itulah ekosistem. Oh, begitu Kak. Biar ikannya betah dan sehat terus deh. Iya dong. Tapi kamu tahu nggak ikan hiu yang kamu takutin itu? Dia itu punya peran penting loh buat menjaga ekosistem laut. Oh iya? Coba ceritain dong Kak. Hiu termasuk hewan predator yang menduduki tingkat atas dari rantai makanan. Mereka mengendalikan jaring-jaring makanan yang rumit di bawah mereka. Jika jumlah hiu berkurang, maka ikan predator menengah akan meningkat dan memangsa ikan-ikan kecil yang menjadi sumber pangan manusia lebih banyak pula. Akibatnya, manusia justru kekurangan bahan pangan dari laut. Selain itu, hiu bertugas menjaga keseimbangan laut dengan cara mendeteksi dan memangsa ikan yang sakit. Itu artinya hiu berperan mencegah penyakit menyebar ke spesies lainnya. Bayangkan, hal yang akan terjadi bila tidak ada lagi hiu yang tersisa di lautan. Sayangnya, selama 10 tahun terakhir, Indonesia menduduki peringkat pertama negara penangkapan hiu terbanyak di dunia. Berdasarkan data statistik dari Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia menyumbang angka sebesar 16,8% dari keseluruhan jumlah tangkapan hiu di dunia. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya permintaan akan sirip, tulang, minyak, dan daging hiu. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan program yang bertujuan mempertahankan populasi spesies endemik yang terancam punah. Salah satunya adalah hiu. Saat ini, hiu paus adalah satu-satunya hiu di Indonesia yang berstatus lindungi penuh. Beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi hiu adalah membuat peraturan tentang penangkapan hiu, terutama hiu yang hamil dan hiu anakan, melindungi habitat yang menjadi daerah asuhan dan kawasan konservasi hiu, mengurangi tingkat ancaman hiu dan pari yang tidak sengaja tertangkap dengan mengatur jenis dan jumlah alat tangkap, mengatur jumlah kapal yang diperbolehkan untuk menangkap ikan hiu, dan mengatur jumlah hari melaut dalam satu tahun untuk setiap perahu yang menangkap ikan hiu. Melindungi hiu sama juga melindungi ekosistem laut yang menjadi salah satu penunjang hidup manusia. Jadi, melindungi hiu sama juga melindungi masa depan manusia. Oh, gitu toh. Meski hiu terlihat sangat menyeramkan, tapi dia mempunyai peran yang sangat penting. Nah, sekarang kakak mau kasih pertanyaan tentang penjelasan yang kakak jelasin tadi. Baik, Kak. Nah, teman-teman di rumah, bantu Dania jawab juga ya. Pertanyaan pertama, apa saja peran hiu dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut? Keberadaan hiu menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Karena jika hiu tak ada, ikan predator menengah akan semakin banyak, yang kemudian memakan banyak ikan kecil yang menjadi sumber pangan manusia. Betul. Nah, untuk peran hiu yang kedua? Apa ya tadi? Mungkin teman-teman di rumah bisa bantu Dania jawab ya. Betul. Hiu juga bertugas menjaga keseimbangan laut dengan cara mendeteksi dan memangsa ikan yang sakit. Itu artinya hiu berperan mencegah penyakit menyebar ke spesies lain. Kakak seneng deh, Dania dan teman-teman bisa menjawab dengan baik. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja upaya mempertahankan populasi hiu yang terancam punah? Ada beberapa usaha yang dilakukan pemerintah, antara lain membuat peraturan tentang penangkapan hiu, terutama hiu hamil dan hiu anakan, melindungi habitat yang menjadi daerah asuhan dan kawasan konservasi hiu,
mengurangi tingkat ancaman hiu dan pari yang tidak sengaja tertangkap dengan mengatur jenis dan jumlah alat tangkap. Mengatur jumlah kapal yang diperbolehkan untuk menangkap ikan hiu, dan mengatur jumlah hari melaut dalam 1 tahun untuk setiap perahu yang menangkap ikan hiu. Wah, hebat sekali Dania. Iyalah, Dania. Dania senang deh. Soalnya Dania bisa mempelajari tentang hiu. Nanti kakak ajarin Dania lagi ya tentang ikan-ikan lainnya. Boleh dong. Nah, tuh akuariumnya udah jadi. Wah, cantik banget kak. Iya. Nah, sekarang tinggal 1 lagi yang harus kita masukin biar akuariumnya semakin lengkap. Ikannya. Betul. Pelan-pelan ya masukinnya. Ayo. Iya. Sekarang biar kamu tutup. Biar kakak ambil lagi deh. Oke. Ayo semua, kita ikut yuk ke rumah baru. Ayo, hey. Masuk. Yuk. Satu. Dua, ternyata dia lompat tadi. Hey. Ayo cepat. Satu lagi. Ayo. Masuk. Oh, ayo. Nah, kamu punya rumah baru kamu. Ayo. Tuh kan. Wah, kayaknya mereka seneng deh dengan rumah barunya. Iya tuh, buktinya mereka lincah. Yaudah deh, sekarang foto dulu ya, biar Dania bisa tunjukin ke teman-teman. Yuk. 1, 2, 3. Kak, Dania bingung nih ngerjain PR-nya. PR apa? PR menyunting tanda baca. Tapi ada beberapa tanda baca lain. Dania belum ngerti. Oh gitu. Memangnya tanda baca apa aja yang udah Dania tahu? Ada beberapa. Teman-teman di rumah masih ingat kan? Ayo kita ingat-ingat lagi. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tanda baca dan fungsinya. Di antaranya, tanda titik yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kedua, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau sebelum kata sapaan. Yang ketiga, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Keempat, tanda kutip dipakai untuk ujaran langsung. Dan terakhir, tanda seru dipakai pada akhir kata seru, kalimat perintah, atau kata yang menunjukkan rasa marah, terkejut, kagum, atau kesungguhan. Oke, kali ini kakak mau ngajarin 3 tanda baca baru dan fungsinya ya. Yang pertama, tanda titik 2. Tanda ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Dalam kalimat tersebut,
Kursi, meja, dan lemari merupakan rincian dari perabot rumah tangga. Maka tanda titik 2 diberikan setelah perabot rumah tangga. Oh gitu. Namun, jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan, maka tanda titik 2 tidak dipakai. Contohnya seperti ini. Mereka memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, untuk tanda baca kedua yang mau kakak jelasin adalah tanda titik koma. Tanda ini dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, kakak menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis surat, adik membaca buku cerita. Lalu yang ketiga ada tanda kurung, yang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. SIM dalam kalimat adalah tambahan penjelasan yang merupakan singkatan dari surat izin mengemudi. Karena itu diberikan tanda kurung. Selain itu, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Kalimat di dalam kurung adalah penjelasan yang bukan bagian utama dalam kalimat. Tanpa kalimat dalam kurung, kalimat utamanya menjadi seperti ini. Dalam kurung, muncul kalimat utama saja. Oh, begitu ya, Kak. Gimana? Sudah paham? Udah, Kak. Sekarang Denny coba kerjain PR-nya ya. Ya sudah, nanti kalau sudah selesai kakak koreksi ya. Siap kak. Tugasnya sebagai berikut. Suntinglah kalimat berikut menggunakan tanda baca yang benar. Kalimat pertama, rencana aksi nasional atau yang disingkat menjadi RAN. Biota laut adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hewan dan tumbuhan laut di Indonesia. Kira-kira tanda baca apa ya yang kita gunakan? Kalian ingat penjelasan kakak dengan contoh singkatan SIM tadi? Ya, kalimat ini seharusnya menggunakan tanda kurung di dalamnya. Maka kalimatnya yang benar menjadi seperti ini. Rencana aksi nasional, dalam kurung, RAN, biota laut adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hewan dan tumbuhan laut di Indonesia. Selanjutnya kalimat kedua. Nelayan di Tanjung Luar dan Pulau Maringkik menjadikan hiu sebagai tangkapan utama, koma, nelayan di Aceh dan Toraja menjadikan hiu sebagai konsumsi lokal, koma, nelayan di tempat lain memotong sirip hiu ketika tidak sengaja menangkapnya. Apakah teman-teman ada yang tahu tanda baca apa yang kita gunakan di kalimat ini? Jika diperhatikan lagi, kalimat ini adalah kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat setara yang menceritakan tujuan nelayan di beberapa daerah dalam menangkap hiu. Karena itu, tanda baca yang tepat adalah titik koma. Maka penulisan yang benar akan menjadi seperti ini. Nelayan di Tanjung Luar dan Pulau Maringkik menjadikan hiu sebagai tangkapan utama, titik koma. Nelayan di Aceh dan Toraja menjadikan hiu sebagai konsumsi lokal, titik koma. Nelayan di tempat lain memotong sirip hiu ketika tidak sengaja menangkapnya. Nah, tinggal satu kalimat lagi nih teman-teman. Coba kita lihat yuk kalimatnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sapa Menteri Kelautan kepada nelayan yang menghadiri acara patihan. Wah, ini sih gampang banget. Tuh, ada teman-teman yang sudah langsung menjawab. Tanda baca yang digunakan adalah selamat pagi Bapak Ibu, dalam kalimat ini merupakan sapaan langsung.
maka harus diberi tanda kutip, bukan? Maka kalimat yang benar adalah tanda kutip. Selamat pagi Bapak dan Ibu, tanda seru dan tanda kutip. Sapa Menteri Kelautan kepada nelayan yang menghadiri acara pelatihan. Gimana? Teman-teman di rumah sudah mengerti kan? Kalau Dania sudah selesai mengerjakan, tinggal dicek sama kakak deh. Beneran udah semua? Udah kak, coba dicek nih. Sini coba lihat, cepet banget. Wah iya, Dania hebat loh. Udah benar semua kok. Terus ada PR apa lagi? Ada PR matematika kak, berhubungan dengan modus. Oh ya, mana? Ini kak. Coba kakak ganti dengan soal yang lainnya ya. Saat memasuki kebun binatang, Rudy bertanya hewan apa yang paling ingin dilihat oleh anggota keluarganya. Berikut adalah hewan yang paling ingin dilihat oleh Rudy dan keluarganya. Nah, sekarang tentukan modus dari data tersebut. Coba Daniel lihat dulu ya. Modus itu kan nilai atau data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Berdasarkan data tersebut, hewan yang paling sering muncul adalah harimau, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah harimau. Betul. Tetapi, selain memperhatikan data yang paling sering muncul, modus juga dapat kita peroleh dengan memperhatikan data yang mempunyai frekuensi terbesar. Maksudnya gimana tuh, Kak? Sebagai contoh data, banyaknya hewan yang dilihat Rudy di kebun binatang berikut ini. Yang mempunyai frekuensi paling besar dalam data adalah orang utan, yaitu sebanyak 13 ekor. Jadi, modus dari data tersebut adalah orang utan. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Oh, begitu, Kak. Nah, sekarang kamu udah bisa kerjain PR-nya. Oke, Dania coba ya. Indonesia kaya dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Bahkan jika diperhatikan, di lingkungan sekitar rumah pun banyak sekali jenis hewan dan tumbuhannya. Pada suatu kali, Rudy mencatat data fauna yang ada di desanya. Sekarang, tentukan modus data tersebut. Menurut penjelasan kakak tadi, modus bukan hanya data yang sering muncul, tetapi modus juga merupakan data yang mempunyai frekuensi terbesar. Berarti kamu sudah paham dong dengan konsep modusnya? Sudah dong kak, makasih kak. Karena udah bantuin Dania, jadi lebih cepat selesai deh. Sama-sama dik. Ngantuk banget. Mau tidur ya? Iya kak. Oh iya, makasih ya kak. Udah ngizinin Dania untuk memelihara ikan. Dan juga udah nyiapin akuariumnya. Iya, sama-sama. Kakak juga seneng kok kalau Dania mau melihara hewan peliharaan. Karena dengan Dania merawat hewan peliharaan, Dania jadi belajar disiplin dan tanggung jawab. Nanti kakak coba ngomong sama ibu dan ayah. Kalau akhir pekan, kita ke tempat penangkaran penyu di Pantai Batu Hiu. Beneran kak? Hore, makasih ya kak. Pokoknya di sana nanti Dania bakal gendong penyunya, terus kasih makan. Harus dong, dan nanti kalau kita lagi beruntung, kita bisa melepaskan tukik ke lautan lepas. Wah, seru banget ya, Kak. Nah, teman-teman, sekian pertemuan kita hari ini. Tetap belajar dari rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Sampai jumpa.
Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.